المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضراتي أئمّة المجتهدين ومقلديهم في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والمؤلفين ومشايخنا ومشايخي مشايخنا وأساتذنا وأساتذي أساتذنا خصوصا الشيخ إمام نووي مؤسس مهدريان وزوجته وأصولهما وفروعهما وإلى حضرات كل ولي ووليات الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسيا وخصوصا جميع الأولياء في جبل الغربية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا وأهل بدنا وبد آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ أبي سجى أحمد بن حسين بن أحمد الأشفياني وخصوصا الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وخصوصا الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره
fid daraini amin ya rabbal alamin. Nanti yang akan kita pelajari ini namanya kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib nanti adik-adik, teman-teman diusahakan nanti memiliki nanti oleh guru kita Al-Ustadz Suhud nanti akan disediakan, akan diusahakan untuk pertemuan akan datang insya Allah dari teman-teman ini sudah memiliki. Ini merupakan kitab yang menjadi rujukan oleh santri-santri di pesantren ataupun santri-santri dimanapun berada, pasti di dalam fan fakihnya ini mengambil referensi dari kitab Fathul Qorib. Ini kitab dasar yang merupakan syarah dari kitab At-Taqrib. Jadi penjelasan daripada kitab At-Taqrib, buah karya daripada Syekh Abi Suja. Kemudian yang besar ini namanya kitab Qutul Habib. Kitab Qutul Habib ini menjelaskan daripada Fathul Qorib. Ini merupakan buah karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ini merupakan buah karya daripada ulama kita, ulama Nusantara, yang dulu beliau bermukim di Mekah. Kita harus bangga dengan ulama-ulama kita. Dan masih banyak lagi karya-karya daripada Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari Banten. Untuk menyingkat, karena waktu ini sudah malam, nanti paling kita berapa menit ini? Kira-kira 1 jam lah ini. Ya. Nanti kami bacakan dengan makna Jawanya juga Indonesianya. Mungkin ada yang dari Jawa? Ada? Ada? Enggak ada? Oh, ada. Karena kalau Sunda saya belum begitu menguasai, jadi saya maknai ala Jawa. Karena saya juga kalau ngaji di pesantren Ar-Rahmah ini juga sama guru kami Ustaz Zainal Mutakin di Ar-Rahmah di depannya PVJ itu juga supaya memaknai dengan bahasa Jawanya, karena taburkan dengan guru-guru yang ada di Jawa, di Jawa Timur sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti nganggit sopo ingsun. Saya memulai mengarang. E abtadiu. Ngawiti nganggit sopo ingsun kelawan nyebut asmu Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih. Kalau dalam
tafsirannya Ar-Rahmani Ayil Mun'im Bijala'ilin Ni'am, Zat kang paring agung-agungnya nikmat, Zat yang memberi agung-agungnya kenikmatan. Ini tafsiran daripada Ar-Rahman. Ar-Rahimi Ayil Mun'im Bidaqa'ikin Ni'am, Zat kang paring lembut-lembute nikmat. Jadi zat yang memberi lembut itu kecil-kecilnya kenikmatan, sekecil apapun yang kita dapatkan semuanya adalah dari Allah. Kecil menurut kita, tapi di hadapan Allah itu adalah besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya Ar-Rahman di sini adalah zat yang memberikan agung-agungnya kenikmatan. Dicontohkan di sini adalah kal iman. Iman ini merupakan anugerah yang sangat agung. Kita wajib mensyukurinya karena kita menjadi seorang yang lahir dari orang tua yang beriman, sehingga kita secara otomatis telah menjadi seorang yang muslim. Juga wal afiyah kesejahteraan, sehingga ada istilah sihah wa afiyah. Sihah wa afiyah, kalau cuma sehat itu banyak orang yang sehat, tapi kalau yang afiyah itu kesehatannya dimaksimalkan, digunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga dikatakan sihah wa afiyah. Juga wal akli, akal. Akal ini juga merupakan jala'ilin ni'am, nikmat yang sangat agung, diberikan akal yang sempurna. Karena kita wajib bersyukur, kita diberikan akal yang sempurna. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang akalnya kekurangan, sehingga tidak bisa menikmati bagaimana hidup layaknya kita. Mereka berjalan di tengah jalan, kadang gak pakai pakaian. Kenapa gak malu? Karena akalnya itu kurang. Makanya kita yang diberikan akal yang sempurna wajib mensyukurinya. Digunakan untuk apa? Untuk mengaji, untuk menghafal Al-Quran, untuk berpikir hal-hal yang positif. Juga wal ghina anin nas, wal ghina itu artinya semugih anin nas, tidak tergantung kepada manusia, itu ghina anin nas. Soalnya kalau kita tergantung kepada manusia, samanya kita bersandar, bergantung, bersandar pada tembok ini. Kalau temboknya roboh, kita pun akan roboh. Kita tergantung kepada orang tua.
Orang tua sudah tidak ada, kita sudah tidak punya sandaran. Kita tergantung kepada orang kaya. Orang kayanya bangkrut, kita pun ikut bangkrut. Maka kita harus wal ghina 'anil nas. Artinya kita tidak boleh tergantung kepada manusia. Kita harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ayil mun'im bidaqaiqiha. Jadi Allah itu zat yang memberikan lembut. Tahu lembut? Tahu. Lembut-lembutnya kenikmatan. Jadi sekecil apapun semuanya adalah dari Allah. Dicontohkan kaziyadati rizqi, bertambahnya rizqi. Ini merupakan kenikmatan. Dan rizqi itu tidak cuman materi, tidak cuman duit, tidak cuman uang. Sebenarnya rizki yang paling utama adalah ilmu. Ilmu kita. Ilmu. Ilmu. Sehingga kita dengan ilmu insyaallah akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala ngendika sapa asy-syekhu syekh? Berkata syekh. Al-imamu kang dadi imam, yang menjadi imam. Al-alimu kang alim, yang berilmu. Al-allamatu kang banget ngalime, yang sangat tinggi ilmunya. Namanya al-allamah, sighat mubalaghah. Al-allamah, al-allamatu. Jadi asy-syekhu ini menjadi fa'il. Jadi fa'il. Menjadi fa'il. Jadi qala asy-syekhu, jangan asy-syekho, jangan asy-syekhi. Nanti kalau sudah bawa kitab, nanti kita sambil belajar untuk membaca kitab kuningnya ini. Al-imamu, dibaca al-imamu. Kenapa? Karena di sini menjadi sifat. Sifat daripada asy-syekh. Al-imamu kang dadi imam, yang menjadi imam. Al-alimu al-allamatu. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati. Yang disifati adalah asy-syekh. Asy-syekh yang menjadi imam, yang alim, yang berilmu, yang sangat banyak ilmunya, yang sangat dalam pengetahuannya. Syamsuddini kang dadi srengeng ini agomo, yang menjadi mataharinya agama. Yang menjadi mataharinya agama. Rupane, ini menjelaskan daripada syekh tadi, syekh yang menjadi imam, yang alim, yang alamah, yang laksana mataharinya agama. Yang menjadi mataharinya agama. Rupane Abu Abdillahi, Abu Abdillah. Muhammad ibn Qasimin, ya Muhammad bin Qasim.
asy-syafi'iyyu kang bangsa syafi'i madhabe. Jadi mengikuti madhab syafi'i. Taghammadahu mugo-mugo merangkani ing syekh. Semoga Allah menebarkan tahumadahu mugu-mugu meratani ing syekh sopo Allahu Allah. Jadi kalau menjadi fa'il kalau dalam pesantren itu of sopo opo birahmatihi kelawan rahmati Allah waridwanihi lan ridhoni Allah, dengan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Amin. Mugi Allah nyembadani panyuwun ingsun, semoga Allah mengabulkan doa kita itu. Amin. Ayistajib doa'ana, semoga engkau ya Allah mengabulkan permohonan kita itu. Amin. Saya jelaskan qala asy-syekh al-imam al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, syekh yang menjadi imam, menjadi seorang imam, seorang pemimpin, pemimpin agama. Qala asy-syekh, syekh itu apa? Syekh itu kalau dalam lughatnya, secara lughat itu man jawaza al-arba'ina, orang yang sudah melewati umur 40 tahun itu sudah dikatakan syekh, sudah dewasa. Sehingga kalau orang 40 tahun amal baiknya tidak melebihi amal buruknya, maka siap-siaplah untuk bertempat di neraka. Makanya 40 tahun adalah waktu yang dewasa, sehingga dikatakan dengan syekh. Sedangkan secara uruf adalah man balagha rutbata ahlil fadli. Jadi orang yang sudah mencapai derajat ahlil fadli, mencapai derajat kemuliaan, keagungan. Walau sobian, walaupun masih kecil, tapi memiliki derajat yang utama, tingkah lakunya sudah baik, ilmunya sudah baik. Ini sudah dikatakan dengan syekh. Tapi syekh di sini adalah orang yang sudah hafal beberapa hadis, sudah berapa ribu hadis. Ini syekh di sini. Syekh. Ya Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah layak dikatakan sebagai syekh dalam fikih. Syamsuddini katakan Syamsuddin, ini yang menjadi mataharinya agama. Artinya dia, beliau itu menerangi umat manusia sebagai penerang, sehingga ada istilah mautul alim mautul alam, kematian orang yang alim adalah kematian jagat raya.
Abu Abdillah. Ini dikatakan alam kunyah, kinayah, nama kinayahnya namanya Abu Abdillah. Misalnya antum ini punya anak namanya Ahmad, antum bisa disebut Abu Ahmad, jadi bapaknya Ahmad. Muhammad, Muhammad ini merupakan alam isim, nama aslinya adalah Muhammad. Muhammad. Ibni Qasim Asy-Syafi'i, Muhammad yang menjadi putranya Qasim Asy-Syafi'i, taghumadahu. Ini merupakan doa daripada pengarang kitab ini. Dia mengatakan ini adalah pengarang kitab Fathul Qorib ini, menyanjung daripada orang yang kitabnya disyarahi, yaitu kitab Abi Suja atau kitab Takrib ini. Taghamadahullahu birahmatihi waridwanihi, amin. Semoga Allah mendebarkan kasih sayangnya dan ridhonya, amin. Alhamdulillah, alhamdutawi sekabiane puji kulillahi, kagungane Allah. Segala puji itu milik Allah. Tabarukan haleh ngala barokah bifatihatil kitabi, kelawan pambukane kitab ayil Al-Qur'an. Pengarang kitab ini mengawali pembicaraannya dengan memuji kepada Allah dengan alhamdulillah. Kenapa diawali dengan alhamdulillah? Karena tabarukan. Tabarukan, mengambil keberkahan dengan Fatihatil Kitab, dengan pembukanya Al-Qur'an. Abi awalil Qur'an. Di Al-Qur'an itu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pengarang kitab ini mengawali kitabnya pun dengan hamdalah, supaya apa? Supaya tabarukan ini. Supaya mendapatkan keberkahan. Jadi meniru hal-hal yang baik supaya mendapatkan keberkahan. Ini namanya tabaruk. Li'annaha, krono sak temene hamdalah atau alhamdulillah, iku ibtida'u kulli amrin, dadi kawitane saben-saben perkara dzibalin kang duweni tingkah bagus. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin. Karena sungguhnya kalimah alhamdulillah ini merupakan permulaannya setiap hal-hal yang memiliki nilai positif. Artinya suatu yang diperbolehkan oleh syarak. Misalnya kita mau menulis, kita awali dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat, karena merupakan sesuatu yang bagus.
Contohkan di sini seperti ibtidaul kutub, mengawali kitab, mengawali menulis, mengarang, mengawali menulis surat, mengawali mengajar, mengawali mengaji, inda syekh, mengawali ngaji di depan syekh, depan guru. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini juga wa khatimatu kulli du'ain, lan dadi pungkasane saben-saben doa, mujabin kang den sembadani Gusti Allah. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Jadi kalimah hamdalah, kalimah alhamdulillah ini menjadi pungkasannya setiap doa yang diharapkan terkabulnya oleh kita. Ayurja ijabatuhu. Sehingga ketika berdoa kita awali dengan hamdalah, selain dengan solawat. Kenapa? Karena yurja ijabatuhu, mengharap doa kita dikabul oleh Allah. Aifa innahu yutlabu khatmu du'a biha kama yutlabu bada'uhu biha. Jadi disunahkan ketika kita berdoa kita awali dengan hamdalah, juga kita akhiri dengan hamdalah. Ini lah ijabahnya doa. Di sini jelaskan wal ijabatu qatakunu bi'ainil matlub. Terkabulnya doa terkadang sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya kita minta supaya diberi rezeki yang melimpah, diijabah oleh Allah, rezeki yang melimpah ternyata tercapai, apa yang kita cita-citakan tercapai. Ini termasuk doa kita terijabah. Ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Au bidaf'i dororin, ataupun terkabulnya doa tidak dengan apa yang kita minta. Kita minta rezeki yang banyak, ternyata kita itu-itu saja diberi rezeki yang banyak, tapi bidaf'i dharar, dengan tertolaknya mara bahaya. Aslinya kita sudah ditakdirkan oleh Allah ini untuk kecelakaan, na'udzubillah misalnya. Dengan kita berdoa, doa kita minta supaya rezekinya banyak, akhirnya kita tertolak dengan doror tadi, dengan kecelakaan. Akhirnya kita terhindar dari sakit, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari musibah. Padahal yang kita minta adalah rizki misalnya, tapi dengan kita berdoa kita bisa terhindar dari musibah. Walaupun kita doanya tidak meminta terhindar dari musibah, karena musibah itu datangnya tidak ada yang tahu, apalagi tsunami, gempa bumi itu. Kalau di Jawa itu ujuk-ujuk,
tiba-tiba datang. Tapi kalau kita sering berdoa, walaupun kita tidak minta terhindar daripada tsunami, tidak minta terhindar dari gempa bumi misalnya, sebab kita banyak berdoa, kita bisa terhindar dari berbagai macam musibah. Ini juga termasuk terkabulnya doa. Jadi terkabulnya doa itu tidak tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ah, saya ingin segera nikah, tapi enggak nikah-nikah. Ini. Ya, bersabar, tapi pasti Allah ini akan mengganti dengan lebih baik, mengganti dengan yang lain, dengan kita sehat, dengan kita terhindar dari musibah bencana. Au bisawabin fil akhirah, ataupun dengan pahala di akhirat nanti. Kita doa tiap hari, berdoa enggak terkabulkan di dunia, tapi kita harus yakin bahwasanya kita akan diberi yang lebih baik di akhir. Makanya jangan kita putus asa untuk senantiasa berdoa. Misalnya, aduh, setiap hari kita doa, tapi ini saja. Misalnya, gak apa-apa, karena nanti kita akan diberikan pahala yang lebih besar di akhirat ini. Seperti di sini diceritakan, kamaqila innahu ya'ti asyakhsu yawmal qiyamah. Diceritakan nanti di hari kiamat akan ada seorang yang fayu'tihillahu ta'ala sawaban aziman, yang di akhirat nanti diberi pahala yang sangat besar, yang aziman ini, sehingga orang tadi fayata'ajabu, terkejut. Pahala apa ini? Saya enggak pernah haji, tapi diberi pahala haji. Belum pernah umrah selama hidupnya, tapi diberi pahala umrah. Wa yaqulu ya Rabbi bimadza. Sehingga orang tadi itu bertanya-tanya, ya Rabbi, wahai Allah, bimadza, sebab apa ini saya mendapatkan pahala yang besar ini? Fayaqulullahu ta'ala, alam tas'alni kadha wa kadha fi waqti kadha wa kadha. Allah pun menjawab, wahai hambaku, apakah engkau lupa bahwa engkau itu pernah memohon kepadaku tentang ini, di waktu ini. Semuanya tercatat oleh Allah. Pernah berdoa, kamu ingin supaya bisa haji, bisa umrah, tapi sampai engkau meninggal belum bisa haji, belum bisa umrah. Sekarang di akhirat ini pahalanya saya kasihkan. Sampai-sampai fayatamanna annahu lam yakun ujiba bidakwah. Sampai orang tadi, ah, seandainya apa yang saya minta di dunia gak diajabah doanya, maka sekarang banyak sekali pahala-pahala saya ini. Sampai seperti itu nih, fa yatamanna annahu lam yakun ujiba bi ta'watin qatu fid dari dunya ini. Sampai tamani, tamani itu berharap sesuatu yang muhal karena sudah di akhirat, namanya tamani. Ini tamani. Berharap, ya Allah,
seandainya doa-doa saya enggak dikabulkan fi dari dunia ini, di dunia belum dikabulkan, maka saya mendapatkan pahala yang banyak. Makanya kita harus semangat untuk berdoa, memohon kepada Allah ini. Walaupun belum terijabah di dunia, kita yakin di akhirat doa-doa kita akan menjadi pahala yang besar. Sehingga di sini dikatakan kulli du'ain khatimatu kulli du'ain mujabin. Wa akhiru da'wal mu'minina lan dadi akhire piro-piro dungane wong kang iman. Lan dadi akhire dungane wong kang iman fil jannati ing dalem surga, dan menjadi akhirnya doanya orang-orang yang beriman di surga. Apa surga itu? Rupane dari sawabi, desane ganjaran, tempatnya pahala. Jadi pahala itu balasannya di surga, bukan di dunia. Sehingga kita ketika kita sholat duha, kita sholat duha katanya sholat ekonomi supaya rezekinya melimpah. Setelah sholat duha, setelah sholat duha juga biasa-biasa aja. Ya karena memang di dunia ini cuman bonusnya saja. Sebenarnya pahala itu adalah hakikinya adalah di akhirat, bukan di dunia. Sehingga ada orang sholat, ah seperti ini saja, ah itu ya gak sholat, rezekinya lancar, saya sholat kok gini ya. Ya memang sholat itu bukan pahalanya, balasannya bukan di dunia. Dunia cuman ya bonusnya saja. Yang hakiki adalah di surganya Allah. Akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari sawab. Dan juga hamdalah, kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, ini menjadi akhirnya doa-doanya orang yang beriman di surganya Allah, yang merupakan tempatnya pembalasan, tempatnya pahala ini, karena mereka di surga. Mudah-mudahan kita, amin. Di surga itu mereka sibuk bitasbih, membaca tasbih, takdis. Kemudian setelah membaca tasbih, membaca takdis, mereka mengakhiri doanya dengan muji sopo ingsun ing Allah, saya memuji kepada Allah. Awwafako krono arai nulungi sopo Allah, man ing wong aroda kang ngarepaken sapa man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah, litafaquhi maring ngudi-ngudi faham fiddini ing dalem agama. Ahmaduhu awwafaqo man aroda min ibadihi litafaquhi fiddin. Saya muji kepada Allah karena Allah sudah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang menginginkan untuk mendalami ilmu agama. Untuk mendalami ilmu agama. Jadi Allah itu memberikan taufik. Taufik itu apa?
asyarafallahu himmata man aroda. Jadi dengan kita diberikan kekuatan oleh Allah, fi'lu kudrati ta'ah, itu namanya taufik, kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Kita diberi hidayah, diberikan petunjuk. Setelah diberikan petunjuk, kita diberi taufik, mampu untuk melaksanakan. Karena kadang orang itu cuma diberi hidayah, tahu kalau membaca Al-Quran itu pahalanya besar, tahu kalau sholat jamaah pahalanya itu 27 derajat, tahu, tapi enggak mau melaksanakan. Ini berarti orang itu tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya kita harus bersyukur, kita diberi hidayah, diberikan taufik, diberikan taufik oleh Allah untuk litafaqquh. Tafaqquh itu apa? Mendalami, mendalami, namanya tafaqquh fiddin, mendalami agama. Ala wafqi muradihi ngatase nocoki kang den kersaka akan Allah. Jadi mendalami agama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa itu agama? Sudah tahu agama? Agama adalah al-ahkam allati syara'ahallahu ta'ala li'ibadihi. Jadi agama adalah al-ahkam, beberapa hukum, beberapa hukum allati syara'ahallahu ta'ala, yang disyariatkan oleh Allah ta'ala li'ibadihi, maring kawulane Allah kepada hamba-hambanya. Itu namanya agama. Jadi agama adalah hukum, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Contohnya hukumnya sholat, hukumnya puasa, hukumnya haji, juga larangan-larangan. Ini adalah agama. Agama yaitu aturan ini, yang berupa hukum yang diatur oleh Allah. Ini namanya agama. Ini wa usolli lan dungo sholawat sopo ingsun, wa usallimu lan dungo keselamatan sopo ingsun, ala afdoli khalqihi ingatase lebih utama-utamane makhluke Allah. Saya membaca solawat dan salam kepada lebih utama-utamanya makhluknya Allah. Siapa? Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina, kang dadi gustine piro-piro utusan kabeh yang menjadi pemimpinnya, penghulunya para utusan. Setelah membaca hamdalah, pengarang kitab ini membaca selawat ditujukan kepada Nabi Muhammad yang merupakan lebih utama-utamanya makhluknya Allah. Bahkan seluruh nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ini lebih mulia Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Adam ini ketika mau menikah, ini maharnya supaya membaca solawat, supaya membaca solawat kepada Nabi.
Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu belum belum lahir. Sehingga dikatakan afdoli khalqihi wa sayyidil mursalin. Alqa ili kangen diko sopo Nabi Muhammad yang bersabda. Ini menjadi sifatnya Muhammadin. Ini Muhammadin alqa ili. Ini menjadi sifat atau menjadi naat. Nanti kalau sudah pegang kitab bisa dicermati. Ini Muhammadin alqa ili. Jangan al-qa'ilu, jangan al-qa'ilah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini sabda Rasulullah. Manutawi sopone wong, barang siapa. Ini bahasa Indonesia, ini menjadi mubtada. Manutawi sapane wong, siapa saja. Wong itu manusia dalam bahasa Jawa itu. Kalau sini apa? Jalmi ya, jalmi. Saha jalmi. Iku yurid ngersakan sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Yufaqihu mongko mahamaken sopo Allah iman, maka Allah akan memahamkan kepadanya fid dini ing dalem agomo. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dipahamkan di dalam agama. Ini. Makanya saya bangga kepada teman-teman, pada teman-teman, pada adik-adik. Karena mau tafaqquh fiddin ini. Karena mau mendalami agama, mendalami Al-Qur'annya, mendalami fikihnya ini. Kenapa? Karena kalau cuman Al-Qur'an dihafalkan, tidak diimbangi dengan pemahaman-pemahamannya, maka nanti bisa salah tafsir. Tafsirnya semau gue. Cuman belajar terjemahnya saja ini. Tidak mempelajari kitab-kitab kuningnya. Sehingga orang tersebut bisa terjerumus ini. Salah pemahaman. Lah sekarang tidak sedikit dari teman-teman kita, karena dia langsung belajar Al-Qur'an tanpa digurukan, tanpa memakai kajian kitab kuning, akhirnya menafsiri Al-Qur'an dengan sendiri. Ini. Mungkin teman-teman sudah mendengar, tidak perlu saya sebutkan. Ini. Sudah tampil di televisi sebelum dia memahami kandungan-kandungan Al-Qur'annya. Cuman memahami dari terjemahannya melalui Google. Ini bisa bahaya. Makanya itu kita, ayolah bersama-sama kita memahami kitab kuning ini. Yang sebenarnya ini adalah kandungan-kandungan daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis, sudah dijabarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita tinggal menikmatinya. Enak. Sama halnya
kita mau minum. Minum itu sudah di gelas ini, enak ini. Tinggal minum. Kalau kita minum langsung ke sumur ini. Langsung ke sumur ini. Langsung masuk ke sumur ini. Susah kita. Ini sama halnya kita memahami Al-Qur'an langsung ke Al-Qur'annya. Tanpa mulai guru, tanpa mulai daripada penjabaran juga ahli tafsir ini, kita bisa terjerumus ini, sama dengan kita minum langsung ke sumur ini, sehingga kita enak sudah ada yang mengarahkan, yaitu guru-guru kita, para ahli tafsir, para ahli fuqaha ini. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kami ulangi, jadi barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka difahamkan di dalam masalah agama. Nah, kita berkumpul di sini bersyukur dikehendaki baik oleh Allah. Wa ala alihi lan ingatase kaluwargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, dan selawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada alihi, keluarganya dan para sahabatnya. Siapa alihi itu? Siapa keluarganya? Di sini dikatakan hum jami'u ummatil ijabah, seluruh umat yang memenuhi ajakan Rasulullah. Ini dikatakan dengan alihi, dengan keluarganya Nabi. Sehingga kita ketika ada orang yang membaca selawat, baik ketika sholat ataupun baca selawat Al-Barzanji, selawat-selawat yang lain, ketika ada selawat kepada alihi, keluarga Nabi, kita mendapatkan ini doa, membaca doa daripada selawat ini. Waqila man yang tasibuna ilaihi wa hum auladu Fatimata wa nasluhum. Ada yang mengatakan yang dikatakan alihi, yang dikatakan keluarganya Nabi adalah orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, yang tasibuna ilaihi, para habaib ini, para sayyid. Wahum auladu Fatimah, yaitu putra-putrinya Sayyidatu Fatimah. Wanasluhum, dan keturun-keturunannya, para zuriyah Rasulullah. Ini dikatakan dengan alihi. Jadi ada yang mengatakan alihi adalah seluruh umat yang memenuhi ajakan daripada Rasulullah ini, termasuk kita. Ada yang mengatakan orang yang nasabnya sampai Rasulullah, ini juga dikatakan dengan alihi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi apa? Orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, walau sa'atan, walaupun sebentar, dan beriman kepada Nabi dan kepada Allah. Ini dikatakan dengan sahabatnya Nabi. Muddata zikri zakirina, ing dalem mangsane elinge wong kang eling-eling kabeh, sewaktu ingatnya orang-orang yang ingat, sewaktu berzikirnya orang-orang yang mau berzikir kepada Allah. Wasaghfil ghafilina, lan laline wong kang lali kabeh,
dan lupanya orang-orang yang lupa, lupa tidak berzikir kepada pada Allah. Kenapa disebutkan muddata zikri zakirina wasafil ghafilina? Kenapa disebutkan sewaktu manusia yang senantiasa berzikir dan manusia yang lupa? Karena mulai dunia diciptakan sampai akhir kehidupan dunia, la yakhlu waqtun ngan wujudi zikrin wa ghaflatin, tidak sunyit dari orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang lupa. Jadi mulai dunia diciptakan ini ada saja orang yang ingat kepada Allah, dan ada saja orang yang lupa kepada Allah. Ini jadi ada yang ingat, ada yang lupa. Ini ada yang ngaji, ada yang nonton TV, ini sehingga lupa dengan Allah. Ini. Ada yang sedang di manalah, ini ya, sudah disebutkan. Benar-benar kita termasuk orang yang golongan zakirin, minaz zakirin. Ini orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini wa ba'du lan ing dalem sakwise kang tinutur setelah tadi menyebutkan basmalah, ini menyebutkan hamdalah, menyebutkan selawat kepada Nabi. Hadza utawi iki perkara iku kitabun, kitab syarah. Ini adalah kitab syarah, kitab yang menjabarkan, kitab yang menjelaskan. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem katok-katok ringkes, yang sangat ringkas ini, yang sangat ringkas. Ekilatil alfazi, sedikit lafadznya, kecil bentuknya, besar khasiatnya. Nah, ini kitab Fathil Qorib, dipromosikan oleh pengarangnya bahwa kitab Fathil Qorib adalah kitab yang sedikit lafadznya sehingga mudah untuk dihafalkan. Wa tahdzibi lan bersiake saking tambahan, dan sudah dibersihkan dari tambahan-tambahan yang kurang bermanfaat. Diringkas, sudah diringkas. Wadu'tuhu nganggit sapa ingsun ing hadza alal kitabi, nyarai ngatasé kitab matan. Al musamma kang den arani bitakribi, kelawan kitab takrib. Jadi, saya mengarang kitab ini untuk menjabarkan kitab matan. Kitab matan tadi nama kitab apa? Takrib. Kitab takrib. Kalau yang kita pelajari namanya kitab Fathil Qorib. Ini menjabarkan daripada kitab takrib, al-musamma bitakrib, yang dikatakan dengan matan takrib. Nih, tujuannya apa? Liyang tafi'a, supaya ngalap manfaat. Bihi kelawan kitab, sopo al-muhtaju, wong kang butuh.
supaya orang-orang yang membutuhkan ini bisa mengambil kemanfaatan seperti kita, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebab orang yang beramal tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Makanya kita beramal ini harus disertai dengan ilmu. Minal mubtadiina, saking wong kang ngawiti belajar kabeh. Dari orang-orang yang pemula seperti saya, seperti kalian ini, pemula masih mubtadi, masih pemula. Li furu'i syari'ati, maring piro-piro cabangane syariat. Jadi untuk mengambil kemanfaatan bagi orang-orang yang pemula yang membutuhkan untuk mengamalkan cabangan-cabangan daripada syariat. Syariat itu apa? Syariat adalah ma syara'ahullahu ta'ala minal ahkam ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Syariah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syariah. Dan setiap nabi itu memiliki syariat masing-masing. Walaupun ada sebagian yang syariatnya itu sama. Seperti khitan. Ini awalnya adalah syariatnya daripada Nabi Ibrahim. Seperti haji, ini juga syariatnya Nabi Ibrahim. Wadini lan agomo, dan agama. Tadi sudah dijelaskan tentang agama itu. Waliyakuna lan supaya ono po kitabiku wasilatan lantaran linajati maring selamat ingsun, dan supaya kitab ini menjadi perantara, menjadi wasilah keselamatanku. Tujuan daripada kitab ini tentunya juga keselamatan bagi para santri-santrinya, termasuk kita. Ini. Supaya selamat. Yaumaddini ing dalam dino kiamat, di hari kiamat nanti. Wa naf'an lan manfaat. Waliyakuna naf'an, dan supaya memberikan kemanfaatan li ibadihi maring piro-piro kawulane Allah al-muslimina kang Islam kabeh. Dan supaya memberikan kemanfaatan kepada hamba-hambanya Allah yang muslim. Ini bagi kita semuanya. Innahu sa'temani Allah iku sami'un, zat kang midanget, yang mendengarkan, maha mendengar doa ibadihi ing dungane piro-piro kawulane Allah. Jadi Allah merupakan zat yang maha mendengarkan doa-doanya hamba-hambanya. As-sama'a qabulin, maksudnya mendengarkan dengan mengabulkan apa yang dimintanya. Tadi sudah dijelaskan, bisa dikabulkan sesuai dengan permohonannya, bisa dengan diganti
dengan dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bencana yang akan menimpa, bisa nanti dikabulkannya di akhirat. Waqoribun lan zat kang parek maring kawulane Allah, dan yang maha dekat. Allah itu yang maha dekat. Dekat di sini bukan berarti dekat di sini. Allah di sini misalnya dekat di sini. Maksudnya kurban maknawian, dekat yang maknawi, enggak hakiki. Kenapa? Karena Allah itu ada tanpa tempat. Jadi Allah tidak bertempat. Ini dikatakan oleh sahabat Ali, Allahu kana wala makana. Allah itu ada sebelum adanya tempat. Wal ana alaihi makana, dan sekarang setelah ada tempat, Allah juga seperti semula ada tanpa bertempat. Allah itu tidak bersemayam. Ini harus hati-hati. Soalnya ada akidah yang mengatakan Allah di atas arasy karena bertendensi ar-Rahman dong ala ngasis. Maksudnya istawa di situ adalah menguasai. Menguasai aras bukan berarti Allah di aras ataupun Allah di langit. Ini harus hati-hati. Ini sudah melenceng daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun dalam ceramah yang lain sesuai dengan akidah kita, tapi kalau ini sudah melenceng, jangan diikuti. Ini bisa mengeluarkan daripada akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Rasulullah sudah memprediksi bahwasanya umatnya akan pecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah? Yaitu umat-umat yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, berpegang teguh pada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, yang diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh para ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Itu harus kita ikuti. Sehingga Habib Umar yang kemarin berkunjung ke Jawa Barat, kata beliau, Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, yang bermanhaj. Nah ini ada tambahannya, yang bermanhaj, yang bermanhaj, yang melalui jalan bermanhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah ini harus dipegang teguh-teguh. Ini jadi dekat di sini adalah dekat yang maknawi. Jangan mengatakan Allah di mana. Jangan, sebab Allah di mana berarti Allah di tempat ataupun Allah di mana-mana. Ini sama dengan anak kecil. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Berarti kan di sana senang, di sini senang. Berarti Allah di mana-mana. Berarti banyak dong. Allah ada di mana-mana. Allah ada di sekolah, ada di masjid misalnya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya dekat adalah dekat yang maknawi. Sama halnya saya mengatakan saya dekat dengan
Al-Karim Al-Mukarram, Bapak Ustadz Suhud. Bukan berarti saya selalu di sampingnya. Maksudnya adalah dekat maknawi, dekat secara hatinya. Ini. Jadi dekatnya hati itu lebih utama daripada dekatnya fisik. Kalau orang yang dekat hatinya, itu laksana HP yang nomornya itu cocok. Walaupun jauh, ketika cocok nomornya kita miss call, ting tong ting tong ting tong. Oh iya, ini dari Jakarta. Padahal jauh. Bisa berbunyi kotak. Kenapa? Cocok. Tapi HP kalau nomornya enggak cocok, walaupun dikaretin, ini digandeng, di miss call, ini tanpa ada bunyinya. Ini samanya kita punya teman. Ini. Teman itu kalau cocok hatinya, walaupun jauh, sering bertanya kabarnya. Ini sering SMS. Ini. Tapi kalau enggak cocok, walaupun duduknya satu bangku, karena enggak cocok hatinya, enggak ada suaranya, enggak nyapa, kadang enggak memandang sama sekali, karena enggak cocok. Ini, walaupun berdekatan, ini enggak kontak. Ini. Maka di sini dikatakan kurban maknawian, dekat yang maknawi. Dekat yang maknawi. Mujibun kang nyembadani, yang mengabulkan kepada doa-doa hambanya. Waman anutawi sapane wong iku kosodahu nejoso pemaning Allah, iku layakhibu ora tuno sopoman, barang siapa yang menuju Allah tidak akan rugi. Jadi orang yang tujuannya adalah ikhlas karena Allah, tidak akan rugi. Jadi di dalam hajat-hajatnya untuk menghasilkan yang bermanfaat ataupun menolak mara bahaya, kalau tujuannya meminta kepada Allah, maka tidak akan rugi. Ini makanya kita berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Ini kita berharap dari makhluk, kita memberi supaya diterima kasihi, kita menolong supaya diterima kasihi. Ini ternyata orang yang kita tolong nyelonong wae, nyelonong wae. Pernah di dekat saya, di belakang masjid itu ada perempuan yang masih belajar mobil, mobilnya terprosok, sudah tolongin orang-orang ini. Ternyata setelah itu gak terima kasih sama sekali. Yora apa-apa, gak apa-apa. Kalau kita tujuannya adalah menolong karena Allah, tapi kalau tujuannya supaya diterima kasih, kalau gak diterima kasih ya nyesek hati kita ini. Makanya dikatakan orang yang menuju Allah di dalam meraih suatu yang bermanfaat ataupun menolak suatu yang membahayakan, kita tidak akan rugi. Gak akan rugi. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati manusia ini adalah Allah. Walaupun satu negara mendukung, tapi Allah tidak menghendaki.
tidak akan jadi. Tapi tidak ada yang mendukung. Awalnya tidak ada yang mendukung, tapi digendaki Allah jadi. Ini pernah di desa saya, awalnya itu satu desa mayoritas ingin menjadikan dia menjadi lurah. Tapi tiba-tiba ini di malam yang terakhir ini, ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan ke tempat yang menjadi basisnya daripada orang yang sudah didukung oleh satu kampung. Dijanjiin kalau saya jadi, nanti saya akan bangun ini, akan saya kasih uang. Tapi uangnya ini belum saya kasih, katanya. Kasihnya nanti kalau saya jadi, saya sudah nandar, saya kasih ini uang-uang. Tapi sekarang gak boleh ini, gak boleh kalau sekarang. Nanti kalau jadi, kalau gak jadi gak saya kasih. Saya nadar seperti itu. Akhirnya didukung oleh satu kampung, ini gak jadi. Nah ini, makanya ada pilihan presiden, ada pilihan partai, pileg ini. Kita gak usah terlalu ngotot, jangan terlalu fanatik. Nah, siapapun yang jadi itu adalah sudah pilihan dari Allah. Enggak usah ikut-ikutan lah itu. Ini la yahibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian pengarang kitab ini menjelaskan tentang keterangannya bahwa Allah itu dekat. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis qudsi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah fa inni qarib, maka sungguh aku itu maha dekat. Ini maha dekat. Suma qali wa'lam annahu yujadu fi batin nus sahih hadzal kitab. Ini sudah lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini baru mukadimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dalam keadaan istiqomah. Dari kami, terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.